siap mendorong, mendukung bagaimana kemudian anak-anak muda Indonesia bukan cuma menjadi pasar, bukan menjadi penikmat, bukan menjadi target market, tapi menjadi pelaku, kemudian jadi pengusahanya, ya, yang kemudian menangkap, merebut, dan menikmati semua peluang dari hadirnya industri digital, industri payment gateway, industri online, industri e-commerce. Keberadaan kemudian Imani Petren membuat langkah Petren menjadi sangat lincah, bisa kemana saja, bisa masuk di sektor apa saja, karena kegiatan bayar-bayar dan transaksi adalah kegiatan memang yang nempel dengan lahiriah manusia itu sendiri. Insya Allah dan Petren akan memimpin anak-anak muda dan juga dipimpin oleh anak-anak muda Indonesia untuk kemudian merebut masa depan yang gemilang.